Halo ibu-ibu, teman-teman YouTube semua, kita bikin babi merah panggang ya, dan juga ada ayam ya. Maaf ya teman-teman yang nggak suka bebek ya. Nah, ini saya juga bikin ayam ya, ini bebek 1/2 kilo, terus ada ayam cuma 3 potong aja saya pakai ya. Ini bumbu-bumbunya ada bawang merah 1 sendok makan, bawang putih 1 sendok makan, jahe 1 sendok kecil deh. Gitu ya, nanti kita ini. Terus ini ada madu, madu 1 sendok makan ya. Nah, ini ada gula, gula 1 sendok makan, Royco juga 1 sendok makan ya. Nah, ini ada arak masak ya, arak masaknya ya enggak sampai 1 sendok makan lah ya, setengah lebih lah gitu ya, secukupnya aja lah gitu ya. Ini kecap manis 1 sendok makan. Ini saus abalon ya, saya ada saus abalon, jadi saya pakai saus abalon. Kalau nggak ada pakai saus tiram sama aja ya, bisa ya. Nah, ini angka, angka 1 sendok kecil. Ini bumbu gohyong ya, bumbu gohyong ya dikit aja lah, kalau yang suka boleh banyak, kalau enggak itu dikit boleh, sesuai selera masing-masing lah ya. Ini saya pakai 1/2 sendok kecil lebih lah gitu ya, enggak sampai 1 sendok kecil ya. Kalau ini angka 1 sendok kecil ya, masih merah baru bagus ya gitu ya, kurang merah nanti juga tambahin lagi. Kalau angka-angka yang kayak begini ya, kalau bumbu gohyong yang kayak begini ya. Kalau arak masak yang tadi itu merah, ini yang kayak begini ya. Itu aja. Nah, kita ini aja aduk, lumurin aja. Ini saya tambahin lagi ya angkanya ya, 1 sendok kecil lagi ya. Kalau ini harus merah, agak merah nggak bagus ya. Ini ayamnya kita bela-bela aja ya gitu ya, biar dia nyerap ya. Kalau yang mau bikin ayamnya aja sama ya bumbunya gitu aja juga ya. Gitu, kalau kita udah dilumurin gini, diamin aja dulu ya, jangan langsung panggang ya. Gitu aja dulu ya. Kita panggang ya bebeknya ya. Kita olesin dulu ini mentega supaya itu nempel ya. Barengan nih sama ayamnya. Kita apinya kecil ya, panggangnya ya. Ini kuahnya kita buat oles ya, buat olesin ini ya. Ini tadi udah didiemin 2 jam lebih ya, mesti didiemin dulu baru ini baru bisa, baru bagus gitu ya. Udah ya, ini udah mateng ya.
sementara ini ya, biar mami keluar ya. Nah, ibu-ibu, teman-teman YouTube semua, babi merah panggang dan ayam merah panggangnya udah jadi ya. Ini enak banget loh. Nanti coba bikin ya. Gitu aja ya. Terima kasih ya teman-teman semua yang udah nonton video saya. Terima kasih ya. Tonton terus ya.